Kemegahan Eropa Tengah memang mengundang siapa saja untuk menjamah keindahannya. Hungaria adalah satu di antaranya. Terkurung di antara negara-negara Eropa Barat dan Timur, Hungaria meninggalkan kesan yang begitu mendalam karena Islam juga memberi rona di sini. Sempat bertahan menjadi kerajaan selama 946 tahun, Hungaria kembali jatuh ke tangan kekhalifahan Islam Ottoman Turki. Hungaria bukan sekedar negara penghasil wine yang dikenal dunia. Lebih dari itu, hampir 1% penduduknya adalah Muslim. Namun sayangnya di negara yang pernah dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah ini selama 173 tahun, justru Islam terasa asing. Bagaimanakah kisahnya? Ikuti perjalanan saya di Jazirah Islam. Setelah tampuk kekuasaan Utsmaniyah direbut oleh Kekaisaran Austria, sisa-sisa kekuatan Islam perlahan sirna, berganti dengan Katolik Roma. Sejumlah masjid dan bangunan gaya Turki dihancurkan dan dibangun kembali dengan fungsi lain, membuat suasana Islam benar-benar hilang di Budapest. Kaki saya melangkah menuju gedung parlemen Hungaria yang terletak di sisi Pest, tepat di sebelah timur Sungai Danube. Saya punya janji bertemu dengan Marina Juliana Tarian, seorang muslimah Hungaria. Oh, thank you. You too. Hi, good evening. Ahmad, hello. Please, stop. Marina datang ditemani Ahmad, buah hatinya yang berusia 7 tahun. Wanita berusia 35 tahun ini bukanlah muslim sejak lahir. Ia memutuskan memeluk Islam pada usia 22 tahun. Selama 14 tahun menjadi muslim, ia pun mencoba untuk berkecimpung di dunia fashion sejak 2 tahun terakhir ini. We want to have the like give the opportunity to basically every woman that in order to look elegant, in order to look beautiful, like not like in a, you know, negative way beautiful. Way, yes, or yes. Yes. Just, you know, like someone like looks at you and then they say that, yeah, you know, like this woman looks really, you know, beautiful and respectable. Dari pengalamannya sebagai minoritas di Budapest, Marina punya niat menyediakan baju muslim. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga bagi semua muslimah yang ingin tampil elegan. Sembari bercerita, Marina mengajak saya untuk bertemu dengan seorang pelanggan yang ingin memesan baju darinya. Budapest memiliki sistem transportasi yang cukup mumpuni dan mudah diakses. Transportasi umum menjadi pilihan utama warga Budapest karena mahalnya kendaraan dan tingginya biaya parkir. Dan dalam waktu 5 menit saja, kami sudah sampai di Blaha Luisa Ter yang berjarak 10 km. Mariam, pelanggan yang juga teman Marina, sudah menunggu kami di depan kafe. Segera saja kami tenggelam dalam kesibukan memilah desain baju yang Mariam inginkan. Mariam sudah menjadi pelanggan Marina selama setahun terakhir ini. Mariam mengaku ia lebih bebas mengekspresikan gaya dengan Marina. Berbeda jika ia membeli pakaian jadi di toko. Relasi Marina dengan Mariam tidak semata desainer dan pelanggan saja, namun juga berbagi informasi bagaimana berpakaian yang baik sebagai seorang muslimah. Jadi tidak hanya berjualan via toko ataupun online, Marina juga istilahnya menjemput bola untuk bertemu dengan konsumennya atau temannya yang juga ingin membuat baju khas dari Marina, baik itu pemilihan dari bahan, ukuran, dan juga model. So, Marina, what kind of dress that she wants to make? Sometimes when I have like special customers like her, then we do this creative work together, and she has very good ideas. So basically, we had this dress before. It's a dress we already made, it's here in the catalog, So it's like a loose dress. Yes, it's a very loose dress.
Maryam dan Marina hanyalah segelintir potret Muslim di antara 6.000 Muslim di Hungaria. Meski minoritas, mereka tetap dapat berkarya dan menunjukkan eksistensi sebagai Muslim yang baik. Én szerintem nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy ilyen határozott kiállása. Ez fontos, hogy ne legyen ilyen megkunyászkodó, hanem hogy egész egy fontos, egy határozott megjelenés, egy határozott ellépés. Nem mindenhol fogadják el a kendőt, de szerintem nagyon fontos, hogy az ember hogy áll, mind a munkáltatóhoz, mind a munkáltatóhoz. Én szerintem ez fontos. Én dolgoztam így kendőbe, divatiparba, ruhaiparba, mint stylist.